Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana caranya mengaktifkan akun belajar.id menggunakan ponsel Android. Segera aktifkan akun ini dengan batas waktu sampai dengan 30 Juni 2021. Yuk kita simak tutorialnya. Pertama, kita harus menyiapkan dulu aplikasi diantaranya yaitu Gmail dan juga WPS Office. Data yang berisi alamat email dan passwordnya bisa diminta ke operator sekolah ya. Seperti ini contohnya. Untuk bisa membuka data akun yang di-share oleh operator sekolah, kita menggunakan bantuan dari aplikasi WPS Office. Jadi pastikan HP kita telah terinstal aplikasi WPS Office ya. Kolom username berisi alamat email kita, sedangkan kolom di sebelahnya yaitu berisi password dari email kita. Jika kita sudah mengetahui alamat email dan passwordnya, langkah selanjutnya adalah kita membuka Gmail. Kemudian kita klik tambahkan akun lainnya. Kemudian kita klik Google. Kemudian kita masukkan alamat email yang tadi sudah kita buka dengan menggunakan WPS Office. Perhatikan komposisi huruf dan angkanya, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian klik berikutnya. Kemudian kita masukkan kata sandi yang asli atau yang kita unduh dengan menggunakan WPS Office tadi. Pastikan kita mengetik kata sandi dengan benar. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kita klik terima. Kemudian selanjutnya adalah kata sandi yang tadi kita ganti dengan kata sandi baru yang minimal memiliki 8 karakter, bisa dengan mengkombinasikan antara huruf dengan angka. Pada kolom konfirmasi kita ketik password yang sama dengan yang di atasnya. Nah, kemudian klik saya setuju. Untuk mengecek, kita klik gambar lingkaran di pojok kanan atas. Nah, ini dia akun belajar.id-nya. Sudah jadi ya. Untuk mendukung channel YouTube ini tetap produktif dalam berkarya, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada konten tutorial YouTube selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.